Tidak sama sekali. Kabar angin mengatakan penyerang kebangsaan Nur Syahrul Idham Talaha ataupun Mak Yoh bakal menyeru kembali jersi pasukan lamanya Kelantan akhirnya dinafikan sendiri olehnya. Menerusi satu tulisan jawi yang dimuat naik di Insta story peribadinya, pemain itu menulis tidak sama sekali akan kembali bermain bersama Kelantan. Berhentikan kabar angin dan marketing anda. Kata-kata yang dimaknai oleh Mak Yoh adalah dipercayai untuk ditujukan kepada Kafa apabila isu ini hangat diperkatakan di media sosial yang seolah-olah memberi bayangan kepada penyokong Kelantan bahawa dia di antara pemain yang bakal dibawa masuk untuk memperkuatkan Kelantan musim 2020 nanti. Setelah khidmat beliau tidak disambung oleh Pahang untuk musim 2020, Mak Yoh difahamkan telah mengadakan rundingan dengan beberapa pasukan dalam Liga M. Namun begitu, belum ada keputusan rasmi dibuat olehnya. Kabar angin ini timbul apabila pengendali Kelantan, Yusri Chaklah memberitahu yang dia sedang berusaha untuk mendapatkan penyerang tempatan berpengalaman untuk mengemudi jentera serangan. Maka nama Mak Yoh mula dikaitkan, ditambah lagi beberapa kenyataan berbentuk bayangan oleh orang dalaman Kafa sendiri.